artis Tengku Dewi belum lama ini dikabarkan telah menjenguk suaminya Andrew Andika di penjara. Diketahui Andrew Andika terjerat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Melihat Andrew Andika tersandung kasus hukum pertama kalinya, Tengku Dewi mengaku sangat terpukul namun tetap berusaha memberikan dukungan. Ia berharap suaminya itu tetap tegar dan tidak terjerumus hal yang sama lagi di kemudian hari. Dewi juga menekankan bahwa dirinya berharap ini menjadi pengalaman pertama dan terakhir bagi Andrew berurusan dengan hukum. Ia mengaku tidak pernah mencurigai adanya masalah, mengingat ini pertama kalinya Andrew terlibat kasus. Sebagai istri, Dewi merasa tanggung jawabnya saat ini adalah memberikan dukungan moral untuk suaminya. Dewi juga menambahkan bahwa selain dirinya, tidak ada orang lain terdekat yang bisa mendampingi Andrew mengingat kondisi ibunya yang tengah sakit. Namun di tengah dukungan ini, Tengku Dewi masih mantap untuk menggugat cerai Andrew Andika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.